Tira. Sementara Evedayo perlu menggunakan kesempatan ini. Dia berjaya menjadikan gol. Dia berjaya kembali meletakkan namanya selaku penjaring. King Dayo. Nama yang diberikan oleh penyokong-penyokong Red Giants. Selepas muncul sebagai pemenang Kasut Emas. Dua tahun berturut-turut. Pada musim 2020 dan juga 2021. Dari Wan Amirul Afiq, peluang bagi pasukan Kedah. Dia membuktikan selepas beberapa kali percubaan. Loncakannya memisahkan kedua pasukan dari Evedayo oleh Segun. Untuk jaringan pertama di Darul Aman. Namun kredit pastinya kepada Wan Amirul Afiq. Untuk mencari pemain ini melakukan sentuhan sendiri. Selepas berehat lama memang agak sukar. Tetapi membiarkannya berada dalam kawasan penalti. Ia adalah satu masalah besar. Kualiti hantaran, kualiti kedudukan dan juga tandukan. Untuk Evedayo oleh Segun. Memberikan kelebihan. Pas dari Fayad masih lagi dalam kawalan. Dalam permainan peluang bagi pasukan Kedah untuk Evedayo. Gol kedua dari Evedayo oleh Segun. Semakin bernafsu pemain ini. Namun cerita utama adalah Fayad Zulkifli. Dia mempunyai kualiti di bahagian sayap. Gelecekannya. Antara cerita utama. Lihat bagaimana dia melepasi kawalan Fauzan. Meneruskan larian. Tolakkan tampanan daripada Karun Fazrin. Singgah betul-betul di depan Evedayo. Yang mudah untuk melakukan tapping. Untuk memberikan jaringan kedua buat pasukan tuan rumah. Delivery yang baik. Oh, tidak dikawal Evedayo. Tidak memerlukan begitu banyak peluang sebenarnya sebenarnya bagi. Ini mungkin baru peluang keduanya. Dan terus dia meledak dalam kedudukan yang baik. Right place at the right time. Untuk Nafuzi Zain akhirnya meraihkan sesuatu sebenarnya bagi ini. Ya, betul Ben. Saya setuju. Tapi saya berikan kredit dulu kepada Idango dengan lebatan ataupun hantaran melakukan set piece daripada sebagai penjuru ini. Bola itu laju, teknik yang baik, terus sampai kepada Evedayo yang berada di bahagian papos. Wow, bahaya. Apabila tandukan ke belakang, peluang yang terhidang, rasanya itu adalah first touch untuk Evedayo. Di hadapan pintu gol dan juga di dalam kawasan penalti. Evedayo meletakkan Kedah di depan. Lontaran jauh yang dilakukan. Mengelirukan barisan pertahanan Pahang. Izham Tarmizi sendiri pun terkeliru. Dan golnya adalah milik Evedayo oleh Segun. Ya, datangnya pada set piece throw in. Ada berlaku Azam Aziz. Menanduk bola ataupun cuba mengeluarkan. Untuk tendangan in swinger. Evedayo free header. Evedayo menjadikan gol pertama perlawanan. Kedah Darul Aman di depan. What a header. Di mana pemain-pemain pertahanan. Dan satu hantaran tepat dapat dilakukan oleh Hidalgo. Disudahkan baik. Oleh Evedayo oleh Segun. Tertewas Sian Azmi. Pertama kali untuk melihat JDT ketinggalan. Dalam peranan Liga. Kali kedua, sorry. Tiada masalah. Cukup tenang. Dan Kedah Darul Aman di depan.
Fetayo yang sememangnya cukup klinikal. Dan waktu terbaik untuk menjaringkan gol diperoleh oleh skuad pelawat. Perhatikan Nasri Ghani terbang ke sebelah kanan. Ifedayo dengan tenangnya memasukkan bola ke sebelah kiri penjaga gol. Berdepan dengan Irfan Haikal. Dia berjaya memperdayakan penjaga gol muda dari skuad bawah 23 tahun Kelantan itu untuk gol yang pertama. Tidak ada banyak sangat geraian yang disaksikan. Satu step yang mengelirukan Irfan Haikal pada minit yang ke-6 tadi. Kalau tadi ke sebelah kanan penjaga gol, kali ini ke sebelah kiri untuk kedudukan 2-0. 20 minit selepas jaringan yang pertamanya tadi. Dalam situasi yang sedikit kontroversi Kedah dalam saingan Liga, iaitu penyumbang gol yang ke-49. Satu lagi peluang untuk hat-trick Ifedayo oleh Segun. Hat-trick dalam 30 minit yang pertama. Satu lagi hat-trick yang dapat dihasilkan oleh pemain-pemain dalam pertemuan ketika menentang pasukan Kelantan. Berpunca daripada Partiban. Satu cross yang cukup baik. Ada sedikit biasan yang terkena kepada Rakesh.